Coach, hari ini ada satu lagi pemain bergabung, Ramat Juliantri, bisa dijelaskan? Oh ya, kita emang sampai hari ini mencari terus yang tim-tim pemain yang kita butuhkan. Bukan berarti pemain yang lain tidak kita butuhkan, tapi supaya menjadi tim lebih baik, apa yang kita butuhkan kita minta ke manajemen, kita datangkan. Mudah-mudahan semuanya akan menjadikan suatu tim yang bagus ke depan. Okay. Kembali bergabung bersama Sudip, mungkin komentarnya Mat, dikit Mat. Ya, alhamdulillah ya bisa diberi kesempatan lagi buat bermain di sini. Saya juga bakal berikan terbaik lah buat tim ini, insya Allah. Mat, kemarin sebelum kembali ke Sudia FC, mungkin di klub mana Mat, tahun 2020? Kemarin tahun 2020 di Mitra Kukar. Mitra Kukar ya. Oke. Kemarin bisa ceritain dikit siapa yang menghubungi Ramat, terus bisa akhirnya mutusin balik lagi ke Sudia FC, Mat? Ya, kalau yang awal ngubungin itu Amrizal sama Peri ya, ya rekom saya, ya butuh main belakang. Posisi saat itu posisi saya lagi di AHA, Hatta Halilintar. Karena Sriwijaya serius, saya ambil ke sini Sriwijaya FC. Kenapa alasan meninggalkan AHA dan memilih ke ini? Banyak pemain yang justru maunya ke AHA gitu. Ya mungkin apa ya, di sini kesempatan saya itu buat pemain itu ada. Itu aja. Mat, komentar dikit Mat soal coach Neil Mazer. Ahmad lihatnya seperti apa sosok coach Neil Mazer? Ya sosoknya ya orangnya maunya pemain yang kerja keras, disiplin. Itu aja. Ahmad optimis sama coach Neil tahun ini? Insya Allah ya, insya Allah saya optimis. Oke.